Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Saya mau ngasih resep pada teman-teman saya goreng ikan ya. Goreng ikan garing nanti terus dimakan ya. Enggak usah dibumbuin apa-apa, ini cuma tak kasih garam aja ya. Ikannya sudah matang ya teman-teman ya. Sekarang saya mau ngasih resep bayam ya. Ini apa? Hari ini saya mau kasih resep bayam ya. Ini mau goreng bayam. Karena orangnya makannya chai, jadi saya kasih jahe ya. Ini sop jagung.
Ini sekarang saya kasih resep kentang. Ini kentang ya, tak goreng ya. Sekarang saya mau kasih apa resep ini ya, kalau orang Buddha makan cuman sayur ya. Potong seperti ini ya. Wajan panas. Masukkan. Ini nanti digoreng sampai kering lalu dimakan. Goreng sampai kering ya, kayak tahu gitu loh, digoreng sampai kering terus dimakan.
bumbu simple ya, cuman ini sama garam. Bumbunya simple, ini sama garam sama jahe. Siap dihidangkan teman-teman, habis nunggu apa kentangnya ya, tadi yang kentang tadi itu belum ya. Udah siap semua teman-teman. Yang kentang tadi itu ya. Ya udah dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat-sehat walafiat ya semua teman-teman saya ya. Jangan lupa subscribe, comment, like, and bunyikan loncengnya buat Dita MS. Terima kasih, bye-bye.